Halo teman-teman, balik lagi di video As Ecos ya. Dan di video kali ini ya seperti di judul, aku pengen nyelesain yaitu joint training yang ternyata ada, bukan update sih tapi baru kebuka ya, yaitu 285% dan di sini aku udah selesai ya. 285% skorku cuma 158.000. Wah gila sih. Orang-orang udah pada selesai dan dapat skornya 233.000 tuh loh. Gila, gila ini orang-orang. Oke, jadi seenggaknya untuk F2P kalian bisa ini, terutama buat teman-teman yang gacha Scarlet ya, karena aku dengar-dengar kalian pakai Scarlet di sini jauh lebih gampang. Gampang banget kalau pakai Scarlet. Cuma masalahnya adalah nggak semua F2P punya memory trace-nya, ya kan? Memory trace-nya Scarlet itu terlalu mahal bisa dibilang buat F2P yang kalian bakal save banyak banget currency untuk banner ke depan. Jadi ya, di sini aku kasih kalian alternatif tim yaitu dengan changing ya seperti kemarin, changing necromancer dan 285 udah tembus. Nanti sisanya tinggal di 300%-nya ya. Ini bisa tembus sampai 300% lebih ya. Aku lihat itu ada 305% by the way. Tapi ya, seenggaknya 300% mungkin nanti jadi batasnya ya. Coba kita lihat di achievement, apakah ada achievement di atas 300% atau cuma mentok di 300%? Ya paling harusnya 300% ya, karena kalau kalian nggak selesai di 300% ya nggak akan muncul juga gitu loh. Untuk ya 300% nggak akan muncul juga yang lebih dari 300% dulu gitu. Jadi kalian emang harus nyelesain yang 300% dulu. Oke, buat dapetin white drive. Jadi ya nanti aku coba lagi dengan build yang sama, atau nanti bakal ku sempurnain lagi ya untuk buildnya. Oke, untuk buildnya aku nggak akan panjang lebar, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini untuk buildnya bisa kalian SS ya. Nanti aku bakal lebih bahas ketika battlenya udah selesai gitu. Itu buildnya, terus yang utama adalah changing kalian build ya. Changingnya kalian build ke S5 untuk kalian dapetin ini Right Hand Man di level 3. Terus skillnya juga dinaikin ke level 8 semua. Dan seatnya di sini aku seat 0. Seat 3 atau seat 1 harusnya jauh lebih mudah buat kalian nyelesain ini dibanding yang seat 0. Kalau kalian yang punya seat 1, seat 3 atau bahkan seat 5 nggak bisa nyelesain ini ya, berarti playernya ada yang salah dengan ya bukan salah akunnya tapi playernya. Oke, jadi kayaknya kalian bakal langsung nonton video battlenya aja ya untuk aku nyelesain join training 285% dengan strategi necro changing. We can do it. Oh my god, it's so frustrating. いつでもお前に選択の余地はない。わかりました。お任せください。 目標が指定場所に到着しました。 私のリズムを変えれば違う景色が見えますよ。 我が身は光を残し影をとどめる。 何か用か。 形をとどめ、像と化せ。状況をお説明してください。ここをもっと盛り上げます。ビートに合わせて。状況をお説明してください。静かにしてください。はい、準備はできています。共に進みましょう。 我が身に分かりました。お任せください。行け、風の行く方へ。警告、異常なエネルギー波動を検知。危険度マックス。注意してください。
Kelar. Lah. Baru mau pakai bos aku cok. Oke lah, oke. Karena kelar ya. Jadi sebelum masuk fase 2 pun kalian bisa pakai ulti ternyata. Oke. Kelar 285% Necro Chenying. Penting kelar dah. Besok nih yang 300% nih, ya kan? 600 sama 240 white drift. White drift terus masuknya. Oh, enggak masuk sama sekali. 105. 158.000. Orang-orang pada di rank berapa? What? Pada berapa poin, cok? 230. Ah ya. Sekarang gampang sih, maksudku kalian yang punya si Scarlet sih jauh lebih gampang daripada kalian pakai Chenying, jujur aja. Pakai basic build-nya Scarlet tuh jauh lebih gampang karena emang Scarlet-nya yang OP buat lawan bos, tapi ya berasa inilah kalau kalian gak gacha Scarlet dan kalian pengen pakai Chenying yang ya build-nya F2P banget ya. Jadi untuk detailnya kayak gini. Anyway, kalian bisa lihat di sini itu yang penting adalah di mana sih? Last stand. Last stand ini harus level 3. Sama welfare for all ini kalau bisa level 3 juga. Ini aku nggak hoki di run terakhir doang sih. Jadi aku udah engravingnya tuh udah sampai awaken 4 kali kan kalau nggak salah. Apa sih namanya itu? Ya, skill awaken 3 kan. Cabangnya itu udah sampai keempat. Jadi kurang satu, benar-benar kurang satu ke level 3 ini buat buka level 3 doang. Itu nggak dapat di akhir, anjir lah. Belum lawan bos itu udah dapat 2, jadi kurang selesai lawan bos aku harap tuh dapat ketiga tapi ternyata nggak dapat. Tapi ternyata masih bisa juga. Terus sisanya adalah ini buat si Chenying supaya drone-nya lebih sakit. Lalu Assault Elite ini aku nggak tahu ya. Sekali lagi aku nggak tahu. Kalau elite itu belum tentu bos, tapi kalau bos itu apakah dia pasti elite atau bukan gitu loh. Jadi aku nggak tahu ini ngaruh atau enggak. Lalu ini juga di level 3 ini pasti dapat sih kalau changing kalian S5 ya. Habis itu shield ya. Shield ini penting juga buat di awal-awal biar nggak langsung ke burst dan nggak langsung ke trigger revive-nya. Terus unstoppable ground ini penting ya. Karena kalau skill kita ngur apa target kurang dari 5 itu tambah. Tapi ini masuk ke drone gak sih? Nah, ini aku kurang tahu ya. Ini bakal masuk ke drone atau enggak, tapi harusnya masuk ke drone sih. Lalu sisanya ya enggak ada kayaknya yang perlu kalian pikirin. Oh, ini lumayan sih buat ngurangin physical resist ya. Bisa sampai berapa ini? Oh, cuma separuh ding kalau lawan bos ya. Jadi, ya ini buildku untuk nyelesain yang 285% ya dengan build F2P dan unit F2P karena ini changingnya seat 0 ya. Jadi ya good luck buat kalian yang nyari build necromancer ini. Jadi kayak gitu untuk video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one.